Rekan-rekan, kali ini saya sudah hadir di workshopnya kerajinan bambu Kang Atan ya. Ini merupakan pagi yang cerah di bulan Juli ya. Ini beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Adha ya. Mudah-mudahan selepas Idul Adha ini saya ada rencana ingin keliling desa Rawabogor rekan-rekan ya. Karena ada beberapa masyarakat Rawabogor juga katanya pengen dilihat tanahnya dan ada sebagian juga rumahnya mau dijual ya. Barangkali informasi ini sangat bermanfaat ya bagi Anda sekalian. Hari ini langit sangat cerah ya, tidak ada awan sedikit pun rekan-rekan. Hari ini saya ingin praktek bebas ya, karena Kang Atan sampai hari ini dengan timnya masih bekerja di luar rekan-rekan. Nah, apa yang akan saya buat? Ayo kita ikuti terus dan jangan lupa Anda like, komen dan subscribe. Jangan lupa hidupkan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dari video JBBLG. Ada sebuah gejala di alam semesta ini bahwa setiap benda-benda langit itu termasuk bumi, dia mempunyai gaya rekan-rekan, dia mempunyai force atau gravitasi. Jadi gravitasi itu adalah daya tarik terhadap benda-benda yang ada di atasnya ya. Setiap benda langit itu memiliki gravitasi. Di tata surya kita ini gravitasi yang paling besar itu adalah sinar matahari. Jadi sekalipun jarak-jaraknya jauh seperti Neptunus itu paling jauh, tapi dia tetap tunduk terhadap gaya yang dimiliki oleh matahari. Terbukti Neptunus juga yang paling berorbit terhadap matahari, jadi ada sembilan lebih yang tumbuh terhadap matahari. Seandainya gaya ini lepas, saya tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan gayanya. Kita bersyukur karena Sang Maha Pencipta tetap mempertahankan gaya-gaya tersebut sehingga gerakan orbit benda-benda langit ini tetap terjaga. Kejadian ini coba akan saya gambarkan di dalam sketsa di sini gaya-gaya ya. Jadi seolah-olah masing-masing berotasi tunduk terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Nantinya seperti apa? Tolong Anda tonton video ini sampai akhir rekan-rekan. Sambil bekerja ini kita ada walu gede ya rekan-rekan, labu ya. Ini makanan ini termasuk
untuk makanan sehat ya rekan-rekannya. Ada singkong rebus juga. Jadi alangkah bagusnya kita menghindari minyak-minyak ya. Mantap ya kan? Empuk sekali ya. Menyelesaikan pekerjaan rekan-rekan, ini ada adiknya Kang Otan, Elsa lagi main asik ya. Halo Elsa, apa kabar? Lagi main dokter-dokteran ya. Assalamualaikum. Ya, asik banget rekan-rekan ya. Rekan-rekan, inilah hasil akhir dari pekerjaan hari ini ya. Bentuknya seperti ini rekan-rekan. Nah, ini muter-muter. Nah, ini kok seperti ini ya rekan-rekan, seperti huruf S ya. Timpah sama ini. Oh, ini seperti huruf A rekan-rekan ya. Seperti huruf A. Ini lanjut ke sini. Tertimpa oleh ini. Masuk sini. Ini jadi seperti huruf E kelihatannya ya rekan-rekan. S A E sae ya. Ini secara tidak sengaja jadi sae ya, atau EAS ya, EAS, ESA. Oh ESA rekan-rekan ya, jadi ESA ya, sae atau ESA ya. Ini secara tidak sengaja kita membuat sesuatu sae atau esa rekan-rekan ya. Mudah-mudahan dengan kap lampu ini kita jadi teringat kepada Yang Maha Esa ya, karena yang menguasai alam semesta ini hanyalah Dia Yang Maha Esa ya. Sekalipun kita menyebutnya dengan berbagai nama, tetapi kita sepakat sebagai bangsa Indonesia dengan ketuhanan Yang Maha Esa ya, rekan-rekan ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana setelah dikasih lampu ya, efeknya seperti apa. Nah, hasil akhir lampu hari ini, dan ini sudah di lampu sehingga efeknya seperti itu rekan-rekan. Kesatuan dan kesatuan bangsa ya, dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Baiklah rekan-rekan, semoga Anda sehat selalu, tetap semangat, dan tentunya Anda bahagia selama malam. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa Anda silahkan like, comment, and subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, selamat malam.